Assalamualaikum. Salam budaya. Kali ini saya akan membahas mengenai ajaran sekte yang menyimpang di India. Kutnya, Rajneesh dilahirkan di Chandra Mohan Jain pada tanggal 11 Desember tahun 1931 dan meninggal pada tanggal 19 Januari tahun 1990. Keberadaannya dikenal sebagai Akarya Rajneesh atau sebagai Osho, yang artinya dia seorang dewa dari India dan pendiri gerakan Rajneesh, sebuah sekte agama baru. Selama hidupnya, ia dipandang sebagai pemimpin gerakan keagamaan baru yang kontroversial dan guru mistik. Dia menolak agama institusional atau agama yang resmi dari negara. Dalam ajarannya, Rajneesh menekankan pentingnya pemikiran bebas, meditasi, perhatian penuh, cinta, perayaan, keberanian, kreativitas, dan humor. Dalam ajarannya juga setiap manusia dianjurkan bersikap lebih terbuka terhadap hubungan intim. Ajaran yang dia bawa menimbulkan kontroversi di India selama akhir 1960-an. Pada tahun yang sama, Rajneesh melakukan perjalanan ke seluruh India sebagai pembicara publik dan dikenal sebagai kritikus vokal mengenai ideologi politik Mahatma Gandhi. Pada tahun 1970, Rajneesh menghabiskan waktu di Mumbai untuk memprakarsai pengikut yang dikenal sebagai Neo Sanyasins. Selama periode ini, ia memperluas ajaran spiritualnya dan banyak berkomentar dalam wacana tentang tulisan-tulisan tradisi keagamaan dan filsuf dari seluruh dunia. Pada tahun 1974, Rajneesh pindah ke Pune dan didirikan pemukiman serta tempat singgah dalam terapi. Rajneesh dalam ajarannya menggabungkan metode gerakan potensi manusia. Selain itu, ia pun menawarkan ajarannya kepada masyarakat Amerika Serikat, sehingga pengikutnya terus bertambah. Pada akhir 1970-an, ketegangan antara pemerintah dengan gerakan Rajneesh sehingga menyebabkan adanya pembatasan pembangunan asram di pemukiman tersebut. Pada tahun 1981, gerakan Rajneesh difokuskan di negara Amerika Serikat dan Rajneesh pun pindah. Ia dikenal sebagai Rajneesh Puram di Wasco County, negara bagian Oregon. Hampir seketika gerakan tersebut mengalami konflik dengan penduduk regional dan pemerintah negara bagian tersebut, serta serangkaian pelanggaran hukum mengenai pembangunan pemukiman. Pada tahun 1985, para pengikutnya melakukan kejahatan serius, yaitu meracuni makanan kepada penduduk setempat dengan menggunakan bakteri Salmonella. Selain itu juga para pengikutnya berencana melakukan serangan kepada Jaksa AS yaitu Charles, namun dibatalkan. Rajneesh menuduh sekretaris pribadinya melakukan serangkaian kejahatan tersebut. Tidak lama dari itu, Rajneesh kemudian dideportasi dari Amerika Serikat. Setelah deportasinya Rajneesh, banyak negara menolak kedatangannya. Dia akhirnya kembali ke Mumbai pada 1986, lalu dia melanjutkan ceramahnya selama 6 bulan. Kemudian Rajneesh kembali ke Pune pada Januari tahun 1987 dan menghidupkan kembali perkumpulannya, sampai dia meninggal dunia dan semua kekayaan intelektual Rajneesh dikelola oleh Osho International Foundation. Setelah meninggalnya beliau, ajarannya telah berdampak pada pemikiran Barat di era baru, dan popularitasnya dilaporkan meningkat. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan menjadi studi awal dalam kajian sejarah pada masa lalu. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan dan paparan yang disajikan. Sekian dari saya, Assalamualaikum.